Umi Rias bermula pada tahun 2008 lagi, dan kami mengenali Umi Rias sebagai satu brand pakaian tempatan yang mengetengahkan koleksi pakaian lycra. Kemudian kami grown brand ini, alhamdulillah setelah 12 tahun kita telah bawa dan angkat jenama Umi Rias ke pesada antarabangsa sebagai koleksi pakaian mengetengahkan konsep modest. Daripada kecil lagi saya memang suka berfashion, okay, memang minat, dan saya memang minat melukis. Jadi even dalam kelas-kelas saya pun banyak buat lakaran, fashion, contoh-contoh daripada kecil. Okay, basically seperti saya rasa ramai maklum, jenama Umi Rias ni pada asalnya kita kembangkan sebagai satu jenama pakaian wanita. Yang di awal pengembangannya kita ketengahkan fabric lycra yang diimport. Memang daripada awal Umi Rias kita bangunkan, saya cuba nak bawakan kelainan yang mana kita menggunakan fabric-fabric yang kita import daripada luar negara. Sebenarnya terus terang saya macam tak sangka kami diberi peluang, diberi kepercayaan untuk bertapak dekat sini. Pandangan saya, lokasi sangat strategik. Saya menginspirasikan sebenarnya nak menjadikan tempat ini ataupun Umi Rias sama-sama dapat mengembangkan lagi produk dan apa yang ada di Yayasan Warisan ini. Saya nampak di sini, di Yayasan Warisan Johor ini mempunyai sangat banyak produk yang berkualiti dan boleh diketengahkan. Jadi saya rasa ada tanggungjawab juga untuk bersama-sama membangunkan produk-produk yang ada di Yayasan Warisan bersama Umi Rias untuk pergi lebih jauh. Saya rasa berterima kasih kepada pihak Yayasan Warisan Johor sebab memberi kepercayaan kepada kami untuk bertapak di sini. Dan insyaAllah kami akan usahakan sehabis baik untuk mengetengahkan produk-produk yang ada di Yayasan Warisan dan juga di negeri Johor. Dan saya percaya apabila supporter-supporter atau follower-follower dan juga pelanggan-pelanggan kami ini bergabung di sini, dia akan menjadi lagi satu tarikan yang sangat besar untuk negeri Johor dan juga secara langsung mempromosikan Yayasan Warisan Johor sebagai satu tarikan dan tempat tumpuan ramai, insyaAllah.